Udah kayu arun di dalam ini udah kayu dalam. Jadi dulu nyagi di atas nih, jadi nyagi di atas. Jangan isi di atas, turun sini. Jangan ada yang isi di atas. Ya, hari ini kita bersama-sama dengan tim Basarnas, juga dengan dari TNI. Ternyata pagi ini kita menuju titik yang tadinya diinformasikan ada Avanza yang terjebak. Ternyata subuh tadi sudah ketutup lagi. Artinya wilayah sini masih cukup rawan terhadap longsor susulan karena memang tanahnya sangat labil. Kepada warga kami ingatkan, khususnya yang dari Makassar tidak perlu naik ke sini karena beberapa titik ini yang masih kita waspadai untuk longsor susulan. Apalagi cuaca hari ini masih mendung, masih gelap. Kita khawatir kalau hujan semakin terjadi lagi, kemungkinan akan terjadi longsor berikutnya. Itu aja yang kita sampaikan. Kita akan menembus satu titik ini dulu untuk menuju ke titik yang kemungkinan ada Avanza yang tenggelam. Itu yang saya sampaikan, perkembangan kami akan kita laporkan kembali.